nu utama nyampak mangsa nulugina diwuwuh ku pangersa Gusti dinten ieu Salasa kaping 18 Oktober 2021 parantos sumping kapayunan urang sadaya panganten lir ibarat raja kitu ceuk hiji siloka nu ilaharna ditatar Sunda. Pami urang ngaluyuan kana eta siloka mangga urang papag ieu panganten ku upacara adat Sunda nu digelar ku Sanggar Seni Dewi Rati. Sumangga nyak seni. Bismillahirrahmanirrahim. Nitih wanci mustari hingga mangsa nu utama ucuk galur sunah rasul mapai lacak syariah Islam diwari janji pasini arkaman sejak dijadikan supaya anu baheula sejak dihangkeutkeun upai mapai balebal jeung sumping anaking pangbagia iwa sapala kanca ngalangkungan kasmen mapak panganten anu digelar ku Sanggar Seni Dewi Ratih sejak dikawitan. Aku
seperti ini, seperti Sarini cetar membahana. Aduh, lihat dulu mata ambu, panjangnya lebih dari 50 meter. Rambut ambu lihat dong, sudah dicet dan di bondi. Aduh kan sekarang ambu mau ketemu sama yang ganteng. Siapa coba? Abu mau salam-salam dulu sama Kang Sihabudin. Jago banget sih. Habis ambu mah sudah tidak pede kalau dengan Abah. Abah mah nyageus peot, nyageus hideung, nyageus bongkok. Ih, ambu mah tidak suka, ambu mah suka sama yang muda, sama yang berandong. Abah, tahu enggak kita ini ada di mana sekarang? Ada di daerah Pabang, Boni. Enggak tahu Abah mah. Ini tadi rumah siapa coba? Rumah siapa coba? Ini di rumah Pak II. Dulu mah aku teh sobat pesan sama Pak II. Tahu nggak sih Pak II tehnya bagur, nya berehon, nya segala rupa. Pokoknya mah lihat teh nanti kalau ambu joget pasti ambu disawer. Aduh supaya tidak kepanasan ini, ya yang saya Kang Sihabudin. Kita joget dulu sebentar ya, Yayang. Boleh kan, Yayang? Boleh ya? Boleh ya? Ya! Awas, mundur, 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 mundur. Tansi Semangka! Ini mis kedian entas batas.
sudah.